Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, sebangsa dan setanah air. Hidup itu indah. Hidup itu nikmat. Hidup itu harus disyukuri. Kenapa? Ketika kita ini menganggap bahwa hidup itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang ruwet, sesuatu yang tidak berguna, maka sejatinya disitulah kita menganggap bahwa diri kita ini berada di dalam kekurangan. Padahal sesungguhnya kita ini berada dalam kelebihan. Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya pekerjaan. Semuanya ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kalau itu sebuah kelebihan, kenapa kita ini selalu merasa kekurangan? Berarti ada cara pandang di dalam jiwa dan pikiran kita ini yang keliru. Kita ini kadang-kadang banyak mengeluh, merasa tidak punya uang satu hari saja, mengeluhnya melewati kita tidak punya uang satu hari. Merasa kadang-kadang kita diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah. Salah satu dari keluarga kita sakit misalkan, anak kita sakit, atau diri kita sendiri sakit, atau istri kita sakit, atau orang tua kita sakit. Kita mengeluhnya sudah seabrek, sudah luar biasa. Padahal Allah berikan kepada kita hanya ujian sakit. Diberikan ujian sakit satu minggu, padahal kita sehatnya sudah lebih dari satu bulan, bahkan 11 bulan, bahkan satu tahun. Inilah sebuah cara pandang yang harus kita rubah. Kita tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak selalu merasa susah, selalu merasa kurang, selalu merasa bahwa diri kita ini tidak punya nilai, tidak berharga. Padahal diri kita ini mempunyai potensi-potensi yang kalau kita hitung secara rigid, kita ini sudah luar biasa. Kenapa kita ini selalu merasa diri kita ini kekurangan? Padahal kita ini sejatinya mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada masing-masing dari diri kita. Inilah pentingnya kita harus melatih cara pandang yang benar. Tidak sedikit-sedikit mengeluh, tidak sedikit-sedikit merasa kesusahan. Makanya Allah
memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang sejatinya kita tidak mampu menghitungnya. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, berikan aku ini kecukupan dari rizki yang halal, bukan dari rizki yang haram. Ya Allah, berikan aku ini kekayaan. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Berikan aku ini kekayaan dari fadlmu ya Allah. Untuk itu kita tidak masalah, dan mestinya ketika kita ini berdoa kepada Allah, kita minta kecukupan dan minta kekayaan. Jangan hanya minta cukup saja. Kenapa? Ketika kita ini minta cukup saja, ya bisa jadi kita ini hanya mendapatkan sesuatu yang cukup, yang pas-pasan saja. Begitu juga kita tidak boleh minta hanya kaya saja. Kenapa? Karena kalau hanya kita ini minta kekayaan kepada Allah, seringkali kita ini menjadi orang yang rakus, yang selalu merasa kurang. Maka ini penting, kita ini berdoa minta cukup dan minta kaya. Mudah-mudahan sekelumit hikmah ini bermanfaat dan barakah. Wa akhiran wal musta'an, wallahul muwaffiq la ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.